بسم الله الرحمن الرحيم. Andang istilah pacaran itu dengan sesuatu yang biasa aja, remeh. Tapi ketika dibiarkan, terus dibiarkan, kau akan terbiasa melihat orang yang berpacaran. Kadang kita mengucapkan satu kalimat yang sering diucapkan tapi kita gak tahu maknanya apa. Contoh kalimat malu. Malu sering diucapkan, tapi kalau Kang Boni nanya, malu itu apa sebenarnya? Karena kita bingung mencari aksara kata untuk menyusun apa itu arti dari malu itu. Tapi kita cek KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa istilah malu itu? Sebuah sikap, perbuatan, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, moral, adat, istiadat setempat. Maka sekarang istilah malu mulai bergeser. Malu ke masjid kan aneh. Malu kajian, malu pakai peci, malu dihijab. Kenapa gak dihijab? Malu. Kenapa gak pacaran? Malu. Bagus itu mah. Kalau jomblo, malu kan aneh itu. Nah istilahnya bergeser, sedangkan kata Rasulullah SAW, pertama, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Lah malu yang bagaimana ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah ini? Bukan hanya bernilai dengan nilai-nilai moral, adat istiadat setempat, tapi lebih tinggi lagi, menurut Allah dan Rasulnya. Maka kita akan malu kalau gak memperjuangkan agama Allah. Kita akan malu kalau gak senantiasa semangat dalam berhijrah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Malu seorang akhwat ketika tidak berhijab. Malu ketika seorang akhwat masih berpacaran, sering datang kajian, tapi masih pacaran. Ketika datang kajian Kang Boni bilang putusin. Kemudian akhwatnya bilang kepada pacarnya, ini ujian bagi hubungan kita sayang. Gimana? Maka segera tobat sebelum tamat.